Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini saya lagi ada di Keraton Surakarta. Mau tahu seperti apa Keraton Surakarta terbaru? Yuk, ikuti terus video ini. Tiketnya berapa, Bu? 15.000, tapi belum termasuk pemandu. Kalau pemandu bayar berapa? Ini para tamu, belum masuk ramsium. Memperkenalkan dulu, nama saya Pak Sukarti. Nanti mengantar keluarga mas kalian, jadi masuk ramsium. Jadi sebelum masuk ramsium, ini ada gambar. Ini belum aku bunuh sekarang. Gelarnya SISKS, yaitu sampean dalam. Ingkang sinuwun kanjeng susuhunan. Ini bahkan dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi rajakan seumur hidup, baru diganti. Jadi tidak pakai berapa periode, berapa tahun, tidak. Kalau belum meninggal, ganti lagi anak beliau. Itu harus yang laki-laki. Jadi masuk musim yang pertama. Jadi di sini papa tantik dari Cina. Ini ada dandang juga. Peninggalannya zamannya Pakubuwono keempat. Pakubuwono keempat? Iya. Karena zamannya zamannya belum PD4, kan belum ada, maaf. Kayak sekarang kayak rice cooker atau kompor, masih menggunakan dandang dan pakai tungku memasaknya. Pakai kayu bakar gitu ya? Kayu bakar. Dibuat dari tembaga kuning, mas. Boleh dipegang ini, mas? Boleh. Ini untuk masak nasi? Iya, untuk masak nasi. Sekali masak 40 kilo. Sekali masak 40 kilo? 50 kilo. Banyak sekali, mas. Iya, kan prajurit kan gitu. Iya, biar iya. Makan sama-sama. Iya. Beda sama sekarang yang pakai kompor atau rice cooker, iya, kan ya? Iya, betul. Ini potensi dari Cina, karena zaman dulu ke Pakubuwono keempat, salah satu raja mempunyai putri Cempo, putri Campang, dari Kamboja. Ada juga ada alat buat untuk numbuk, bikin tepung, zaman dulu belum ada mesin penggiling. Iya, betul. Dari batu lumpang. Lumpang. Dari kayu lesung. Ada alat untuk numbuk, namanya alu. Ini alunya. Jadi rata-rata zaman dulu, yaitu seorang ibu. Misalnya kan ya retoso, apalagi padi, ya jadikan beras, satu karung rame-rame rampat, udah pecah lagi di sini. Prosesnya kan lama, udah sini udah pecah, numbuhnya pun agak pelan-pelan, beda sama yang di sini, biar kulitnya lepas dan berasnya pun enggak hancur. Jadi bentuk bedokok joglo, miniatur Madar Jawa. Ini zaman dulu ya, yang kita kalau mempunyai berlaku joglo seperti kayak ini mungkin tidak termasuk orang yang mampu zaman dulu. Yang didamikankan orang zaman dulu kan seperti kayak ini ya. Ini kalau dulu itu yang punya rumah joglo itu orang-orang kaya begitu ya, mas? Orang terpandang. Orang-orang terpandang. Ada juga buat permainan. Ini permainan tradisional. Putri raja. Zaman dulu kan ya merata semua sama. Sama. Dakon atau congklak. Congklak. Kalau putri-putri ini laki-laki. Gebuk kemiri. Mainnya gimana, mas? Jadi ceritanya kemiri kan kulitnya keras. Iya. Kan licin ada kulitnya. Taruh di atas kayu. Iya. Betonku pukul pakai ini. Itu gebuk. Oh iya. Paham. Ya, saya juga masih ngalami permainan jadul seperti ini. Kalau dipukul banyak kan loncat. Iya. Jarang yang pecah. Iya. Ada yang pecah sih, itu yang menang. Iya. Ini anak kecil sama gebuk kemiri. Kan beda sama anak dewasa kan. Iya. Ini untuk anak-anak. Ini tanah laki-laki juga untuk tempat mengadu jangkrik zaman dulu. Oh, jangkrik. Nah, mungkin dah paling bagus sudah kaca. Iya, paling istimewa. Istimewa. Apalagi kalau kita zaman dulu umum kan bikin dari apa bambu, gitu, tumpuk ikat karet. Iya. Ini dah kaca saja. Ini sama juga untuk dapat joglo. Ini ada tetap keraton. Genteng keraton dibuat dari kayu jati. Apa ini genteng? Genteng. Namanya sirap. Silakan. Karena keraton mempunyai hutan khusus, tanaman kayu jati, hutan alas Ndonoloyo. Kayu jati, mas? Kayu jati. Kalau bikin atap kan, biarpun hawanya panas, bisa meredam hawa panas. Oh. Ini enak, hawanya di bawah pendopo adem. Iya. Di berangkas. Apa ini, mas? Berangkas menyimpan bondo harta. Kalau zaman sekarang itu cashbox gitu, mas ya? Iya.
Zaman dulu naruh bangga di dalam semua. Naruh harta benda. Pencuri pun tidak kuat. Iya. Konangan om. Iya. Ketahuan. Iya betul. Karena koper. Iya. Dia gaya perahu. Wah gede banget mas. Tinggalnya zamannya Pakubuwono keempat. Pakubuwono keempat. Karena zamannya Pakubuwono keempat kan raja zaman belum punya mobil berpergian naik perahu melewati Singaban Solo sampai ke Sampang Madura. Sisanya perahunya besar. Iya. Bahkan kanan kiri perahu banyak dayungnya. Kanan kiri perahunya kan banyak dayung. Jadi dayung ini khusus paling belakang untuk mengudi perahu buat melak-melakkan perahu. Setirnya gitu. Setirnya. Mas. Karena zaman dulu Singaban Solo terkenal paling dalam. Dan lebar sungainya. Ini panjangnya kira-kira berapa mas? Tapi ya 5 meter. Sekitar 5 meter ya? Ini kayu jati juga? Kayu jati. Wah berat ini mas. Satu pohon utuh, ya berat. Orang tiga cangkang kali. Itu atasnya perahu simbol kepala naga. Buat telak-telak Sengkala. Di pirama Kiai Rojo Molo. Itu atasnya perahu. Oh berarti di atasnya perahu ada simbol naga itu. Naga itu. Saya ambil dari jarak dekat mas ya. Kalau di musim yang sama itu, jadi Keraton Surakarta ini yaitu arealnya 54 hektar, mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Saya terangkan dari silsilahnya dulu. Keraton Surakarta ini silsilahnya yaitu turunan dari dinasti Mataram. Mataram. Zaman dulu kerajaan pertama kali dari kerajaan Majapahit. Terkenal Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Majapahit runtuh pindah ke Demak, Raden Patah. Jika bakal Islam masuk zaman dulu pertama kali dari Demak. Timbahan para wali. Demak lagi ke Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Zaman dulu terkenal dengan Joko Tingkir. Itu zaman dulu, sekarang Jokowi mungkin. Kemudian Pajang lagi penembahan Senopati dalam kutha gede di Pelarat Amangkurat yang terkenal dengan Sultan Agung di Pelarat zaman dulu. Pelarat lagi di Kartasura masa zamannya pemerintahannya Pakubuwono pertama. Pakubuwono pertama. Terkenal Pangeran Puger. Puger. Waktu masih di Kartasura. Kemudian pindah ke Desa Solo sini zamannya Pakubuwono kedua tahun 1745. Pindah di desa. Di sini zaman dulu nama desa, namanya Desa Sala atau Solo. Karena setelah keratonnya Kartasura pindah ke Desa Solo sini, zamannya Pakubuwono kedua, Desa Solo diganti menjadi Surakarta. Itu mengambil kata dari Kartasura dibalik menjadi Surakarta. Surakarta. Jadi dulunya namanya Solo. Benar, Desa Solo. Orang belum tahu mungkin juga bingung. Gih. Sebenarnya dari zamannya PB2 bahkan sampai sekarang, pemerintahan sekarang pun, secara administrasi KTP pun ya Surakarta itu sebenarnya, tetapi mungkin maaf orang tetap saja tetapnya yang mau kemana pasti jawabnya Solo, ke Solo. Nah, yang mungkin gampang diiling-iling atau yang gampang diingat ada. Nah, 10 tahun kemudian zamannya pemerintahnya Pakubuwono ketiga, Keraton Surakarta ini zaman dulu bahkan pernah pecah. Dulu mengalami dedupa dengan Belanda dengan diberi perjanjian Giyanti tahun 1755 dengan berdirinya Keraton Ngayogyakarta dengan bergelar Sri Sultan HB Hamengkubuwono. Jadi Keraton Surakarta sini mulai PB3, Keraton mulai HB pertama. Pertama. Dan Keraton Surakarta dengan Yogyakarta itu masih hubungan saudara. Saudara. Lebih tua yang sini Keraton Surakarta. Nggih. Yogyakarta adiknya. Nggih. Orang ndak tahu kan dikira tua Keraton Jogja. Nggih. Leru salah, tua Keraton Surakarta. Lebih tua sini. Keraton Surakarta ya. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono pertama adiknya. Sedangkan di Keraton Surakarta sudah Pakubuwono ketiga. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sana adiknya Pakubuwono kedua sini. Oh, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama adiknya Pakubuwono yang kedua. Kedua. Ya. Dan kemudian Keraton Surakarta mempunyai pura sendiri. Namanya Pura Mangkunegaran. Nggih. Sama dengan Keraton Jogja mempunyai pura-pura Pakualaman. Nggih. Jadi dua pura itu bukan keraton. Nggih. Pura itu zaman dulu kadipaten panglima perang terkenal Pangeran Samber Nyowo. Oke. Okay. Nah, yuk lagi. Ini musim selanjutnya. Peninggalan zamannya PB6. PB6 itu salah satu pahlawan nasional dan ini ada diorama. Diorama. Diorama zaman dulu menggambarkan perang Pangeran Diponegoro, zaman dulu perang di Gua Selarong. Tahun 1825 sampai 1830.
Kemudian ciri khas Pangeran Ponegoro naik kuda dibantu oleh Kyai Mojo dan Sentot Trairo Dirjo atau Sentot Alitasa di Pareng Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di Gua Selarong yaitu di daerah Bantul yang terkenal dengan Perang Jawa ya mas? Ya. Jadi pun ada gambar lukisan Blok KGPAA yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Penembahan Jati Kusumo Blok pun pahlawan nasional bahkan zaman dulu pertama kali gelar jenderal beliau nih Jati Kusumo mungkin waktu masih belasan tahun ya wajahnya kan ya ganteng cakep masih muda mas ya? Muda ini Pakubuwono ke-6 Pakubuwono ke-6? Ini pun salah satu pahlawan nasional dulu sama-sama dengan Pangeran Ponegoro dulu perang sama Belanda diasingkan di Ambon Pangeran Ponegoro diasingkan di Makassar dulu pun meninggal di Ambon karena raja sini punya makam sendiri makam di Ambon diambil dipindah ke Imogiri jadi Imogiri itu khusus makam-makam terah Mataram baik Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta semua ke Imogiri daerah Bantul memindahkan makam PB6 itu juga ini berkat beliau berkat Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Penembahan Jati Kusumo ini. Ini ada perlengkapan alat-alat untuk perang zaman dulu juga. Masih peninggalan zamannya PB6 ada pedang-pedang bahkan ada contoh pelana atau pelana kuda. Ini asli mas? Asli. Bahkan bahannya pun dari baja. Besi sekarang mungkin tidak ada cari besi kayak gini. Besi sekarang paling ya karatan-karatan. Ini sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun itu pun masih kelihatan besinya bajanya. Lo jadi kayak di atas patung kuda ini pelananya. Ini ada tanah busurnya. Karena keraton zaman dulu mempunyai prajurit penyutro atau pemanah jitu, pemanah hulung. Kayak macam sekarang apa penembak jitu atau sniper. Sniper. Zaman itu prajurit pemanah sendiri ada banyak tarianan sendiri. Ada meriang Kyai Santri. Juga peninggalnya Pakubuwono ke-6. Pakubuwono ke-6. Dan ada tombak-tombak. Wah, panjang banget ya, Mas. Berapa meter, Mas? Ini 4 meter ada. 4 meteran. Ini tombak asli atau tombak asli? Luar biasa. Ini song-song-song. Ini song-song agung Mariano. Jadi bisa berikutnya. Ini masih apa jodang atau jolen. Ini zaman dulu punya jodang. Ini kalau untuk lamaran. Jadi tembung Jawa jodang istilahnya kan ojo diadang. Nak jolen, tembung Jawa jolen ojo kelaren. Jadi makanya orang lamar pasti bawa antaran ya ini antarane. Jodang atau jolen. Iya. Jodang tak bisa ojo diadang, jolen ojo kelaren kan di timur ke, ngeling ke. Jadi melalui ngelamar ini mesti gawat-gawat orang ini ngelamar tangan kosong buatan ditompok istilahnya kegawan ya dan ini musim berikutnya pakaian kusir ini waktu masih zamannya Pakubuwono 10 seragam baju topi-topi masih ini asli juga mas? Masih asli zaman dulu ini pelana kuda tangkapan kuda ini ada tanduk kerbau, jadi kerbau bulat oke selamat. Zaman dulu ceritanya Raja Pakubuwono ke-2 itu kelangenan, kesukaannya miara kerbau. Kerbunya putih, karang bule namanya kerbau bule dan diberi nama Kyai Slamet. Biar kemana pergi selalu selamat. Selamat. Jadi kersan buatan salah pompo, kenapa pak barang kerbau jenenge kiai-kiai, kayak merem kiai, kereta kiai, kerbau pun kiai. Di dalam keraton yang disebut kiai, istilahnya pun barang sudah dituakan, disebut kiai. Kalau kita orang muslim, Pak Ustadz Pak Yai kan guru ngaji. Guru ngaji. Biarpun muda pun kok disebut Pak Ustadz Pak Yai, mungkin lebih tahu dari kita, dihormati, disepuke. Kalau barang dituakan. Nah, kan buatan salah tonggol kan. Jadi kiai itu yang dituakan gitu ya, Mas? Barang sudah dituakan. Dan ada lukisan ini permaisurinya Pakubuwono 10. Kanjeng Ratu Imas. Ini salah satu putri keraton dari Jogja diangkat permaisuri sama Pakubuwono 10 ini. Jadi masa kejayaan masa kemasan keraton Surakarta zamannya beliau di Pakubuwono 10. Masa kejayaan keraton Surakarta.
bahkan orang Belanda pun zaman dulu mengagumi dengan beliau, terkenal segala-galanya, paling ampuh juga Paku Buwono X. Makanya itu baju pun saya penuh bintang, bintang penghargaan gitu ya, Mas. Kelihatan berkarisma. Nggih. Ini ada kereta. Kereta ini peninggalan zamannya Paku Buwono IV. Kiai Moro Sebong. Nama keretanya? Moro Sebong. Moro kan datang, Sebong pergi. Itu menjemput tamu raja fungsinya. Antar jemput gitu ya, Mas? Ya. Tamunya raja jemputnya ini tahun 1770 ada tahunnya juga kan. Kiai Moro Sebong. Ini ada cerita paling kuat di dalam keraton peninggalannya Paku Buwono II. Ini Kiai Grudok. Wah, Grudok itu Garuda. Ada catnya pun VOC sampelnya. Ini VOC. Ini tahun 1745. Ya, ini fungsinya untuk boyong ke daton, pindah dari keraton Kartasura pindah ke desa Selos ini. Zamannya Paku Buwono II duduk di dalam sekalian sama permaisurinya. Tempat duduk kusir di depan yang narik 8 lembu zaman dulu. Pakai lembu? Sapi? Belum anu ya, Mas? Belum ada kuda atau? Sudah ada kuda. Sudah ada kuda? Bukan kuda, Pak. Mungkin iya. Zaman dulu kan mungkin jalannya masih apa? Hutan. Oh. Kayak jalan setapak. Tanah kan banyak lubangnya. Mungkin iya. Kanan kiri jalan masih hutan. Iya. Lo lari kuda mungkin larinya kencang. Kan jalannya banyak jeblongan lubangnya. Iya. Makanya lembu, alon-alon, kelundung. Asal kelakon. Iya, iya, iya. Nah kalau sekarang mungkin kayak Jalan Slamet Riyadi, kalau sudah pakai kuda bisa. Sekarang, tapi sekarang sudah tidak boleh dikeluarkan lagi. Ini juga asli, Mas? Asli. Luar biasa. Cetak pun masih utuh. Ini kereta paling tua sama dan usia keraton. Dari tahun 1745, zamannya Paku Buwono II. Sampai sekarang. Masih orisinil. Tapi sudah dimuseumkan gitu ya, Mas ya? Sudah dimusumkan, tidak boleh dikeluarkan lagi. Tidak boleh dimusumkan. Yang kita tidak khusus sangat banyak. Tidak kita kencana. Karena itu masih bisa berfungsi. Tidak dimusumkan, tidak boleh lagi dikeluarkan. Ini musum selanjutnya. Susi atau gerjang. Atau tandu. Ini tandu krimun. Kanan kiri. Fungsinya zamannya apa? Paku Buwono X buat membawa bekal. Makanan. Tar di dalam atau logistik Gih. Mungkin lalu tidak bisa, masih orang tidak bisa mengambil masih ratusan kawat baja anti karat. Zamannya Paku Buwono X sampai sekarang pun masih utuh. Ditaruh kawat saiki perang tahun es ambrol. Jadi tandu kalau ada acara-acara untuk transportasi putri-putri aja duduk di dalam dipikul. Yang ikut ya orang banyak dalam ratuan prajurit orang 12 atau orang 16. Putri raja duduk di dalam satu. Laki-laki pangeran yang muda. Putri menggunakan alat ini. Mungkin zaman dulu mungkin alat transportasinya belum ada mobil, pakai ini. Untuk taruh obor. Lampu ya, Mas ya? Penerangan. Oncor ya. Yang dia zaman dulu memang dia orang kosong. Tapi zaman dulu pun biarpun kita di dalam suruh mikul putri raja mungkin dah suatu kebanggaan, semangat. Senang. Karena iya bangga mengabdi. Bangga. Memang luar biasa zaman dulu pengabdiannya. Betul. Ini semua sama. Totalitas ya, Mas. Iya. Ini untuk bayi-bayi atau box. Ini spesial buat bayi. Bayi-bayi. Karena zamannya Paku Buwono X kan banyak keluarga 65 anak. Selirnya 42 selir, tetapnya permaisuri punya anak kan 65 anak. Gih. Tapi zaman dulu putra-putra raja pun tinggal dalam keraton semua, ya dipisah-pisah. Anak laki-laki sendiri Sasana Putra, yang perempuan sendiri di Keputren. Jadi bertemu pun kalau ada acara-acara tertentu, ketemu aja udah senang dadah Mbak Yu, halo Mbak Yu. Nah, ini ada dua kereta. Ini peninggalannya zamannya Paku Buwono X. Paku Buwono X. Dipakai ya sekali. Untuk aku jenazahnya Paku Buwono X sama permaisurinya. Ini kereta jenazah. Kereta jenazah. Jadi kalo nanti dulu, mohon maaf kalau ada lelayu juga dipakai lagi. Dipakai untuk cuma sekali aja. Oh, sekali Paku aja. Buwono X sama permaisurinya. Cuma sekali itu aja. Karena PB 10 kan zamannya beliau kan maaf keemasan. Gih. Paling terkenal kaya. Gih. Mungkin sebelum meninggal sudah persiapan. Ada gerbongnya lagi di Alun Selatan, gerbong jenazah sendiri.
gerbong pesiar sendiri, ini kereta jenazah sendiri. Mungkin kalau ada raja yang lain maaf meninggal, itu kan di sana kan banyak gedung kereta. Mm-hmm. Ada sendiri kereta khusus. Ini kan sendiri juga khusus Pak Gubernur 10. Memang sengaja ditutup dari dulu atau karena sebenarnya kan zaman dulu kereta ini maaf di Imogiri sana, di makamnya kan daerah Bantul. Nggih, Imogiri. Di atasnya kan enggak ada atap, hujan kehujanan, panas kepanasan. Iya. Mungkin ya rusak dibakar sini. Yang jaga di sana kan mungkin nah kalau ada apa-apa kan enggak mau tanggung jawab, mungkin lapor sama zamannya Pak Gubernur 12. Nggih. Dibakar museum sini. Di halaman museum ini ada sumur, namanya Sumur Songo. Sumur Songo. Diarani Sumur Songo, namanya Sumur 9 karena zaman dulu fungsinya untuk tempat bertapa raja yang ke-9. Raja yang ke-9 bertapanya di atas sumur untuk berdoa memohon pada yang di atas supaya besok anaknya menggantikan beliau. Permohonannya terkabul. PB10 itu anaknya Pak Kubono 9. Jadi makanya kalau orang tua selalu berdoa itu keluarga, terutama anak, buat anak. Okay. Ini musim berikutnya. Peninggalannya jalannya PB11. Peninggalan Pak Kubono ke-11. Dari kayak apa? Baki pada tamu untuk ngasih tempat minuman di sini. Okay. Ini ada serbet, lap tangan. Okay. Saya ingat apa? Tisu. Tisu. Kalau sekarang tisu. Timang ini kepala sabuk. Gesper. Gesper. Cincin. Sumbung. Nah, sumbung itu anting-anting. Makanya sulungnya pun besar. Yang mati pun lubangnya itu makin besar. Lubang telinganya gede-gede ya, lebar-lebar. Makin beratnya mungkin kan. Nggih. Dia ada kecohan. Ini pun peninggalannya zaman dulu beliau. Fungsinya kecohan itu zaman dulu untuk membuang apa? Paidon, ludah. Ludah. Karena zaman dulu rata-rata kadang nginang. Nginang. Nyiri kan banyak ludahnya. Lah ini dibuangin di sini. Ini tempat rokok. Masa ini kayak asbak. Asbak, oke. Ini peti untuk menyimpan baju-baju zaman dulu. Mungkin kan sering pindah sana, membawa lemari kan susah membawanya, bikin peti dipikul. Kalau zaman saya ini apa? Koper. Koper. Ada kendi, kater, tempat minum. Koper-koper. Buat kembang setaman, di kaki, di tangan. Nah ini kelemuk. Ini fungsinya untuk menyimpan perlengkapan nyirih tadi, kayak semacam injet, gambir, bako dan sebagainya. Kalau dibuka jarinya sudah singgit-singgitan. Bako dewe ya, tempat menyimpan perlengkapan minang. Ini ada minato atau jenak? Ini cekal bakal Islam masuk tadi pertama kali yang diimban para wali zaman dulu. Ini adalah tongkat mengasiro. Tongkat mengasiro ini zaman dulu fungsinya untuk sholat Jumat. Itu kotipnya sebelum naik ke mimbar menggunakan tongkat ini. Mungkin untuk berjaga-jaga karena zaman dulu masih rawan. Ini ada huruf Al-Quran, terjemah dan bahasa Jawa. Mungkin zaman dulu kita orang Jawa belum bisa maca tulisan Arab, maca tulisannya Jawa. Kayak sekarang Arab Indonesia kan ada juga kan. Iya, betul. Dan ada kitab kuning, kitab bundul. Ini kayak huruf pego. Orang bisa baca tulisan Arab tapi belum tentu bisa baca tulisan yang ini. Iya. Kan masih bundul. Itu Mbak Joyo, tempat bundul. Di zaman dulu fungsinya kalau perang yang bawah ini yang paling depan sama naik kuda sebagai panji, sebagai simbol. Jadi kan terbuka kena angin. Iya. Tidak ada ini kan ya, susah mana yang teman, mana yang kawan. Iya, benar. Pedang-pedang, balok, ini ada tombak juga. Belum dikasih rangkaian kayu. Ini trisula. Ini ada pusaka atau keris. Ada juga pembuatan pusaka atau keris. Keris pertama kali dibuat dari bahan baja atau besi tua seperti macam kayak gini. Dipukul-pukul biar padu jadi lambengan. Dan selanjutnya kayak di atas ini. Dan selanjutnya dan jadinya. Yang bikin keris itu namanya Upu atau Tosanaji. Jadi makanya orang zaman itu kasih keris. Terutama ditanyakan yang bikin dulu empunya dulu, terutama siapa. Wow. Dipandang dulu orang baik-baik atau enggak. Kalau enggak mungkin ya maaf.
Tidak langsung diterima, tidak pengaruh bukunya itu sendiri. Okay. Apa diterima ya kalau punya orang tidak baik kan, ciloko. Okay. Cari musuh lawan tanding terus ya. Dia ada sodoran. Sodoran zaman dulu untuk mengadu ketangkasan. Khususnya kalau jadi prajurit perang zaman dulu benar-benar adu kedikjayaan, mempunyai kanuragan benar-benar kayak di Eropa. Kan sistem kerajaan juga kan mungkin hampir sama. Bedanya di Eropa, di Inggris sana kan pakai pelindung kepala, baju anti peluru. Kalau kita zaman dulu benar-benar tadi kanuragan tadi, kan banteng ke calana kalau enggak. Makanya zaman dulu laki-laki saya bandel-bandel. Sodoran namanya. Sodoran. Bila ada bende, kalau kecil namanya bende, zaman dulu fungsinya kan di keliling kampung, woro-woro. Macam pemberitahuan, pengumuman. Saya ini pengeras suara. Bawa atau HP malah nih, cepet HP nih. Nah ini sayu, lanjar, jarah, prodadi, seragen, seragenan. Masa ini nyamjut, saler. Orjen. Arjen zaman dulu kan dua sultan ini. Topeng-topeng tuh bahasa topeng. Zaman dulu pernah digunakan oleh tokoh Islam Kanjeng Sunan tuh penyebaran agama Islam. Nah, zaman dulu masih lawan, lalu menggunakan topeng biar ketahuan wajahnya biar aman. Zaman dulu masih lawan, ketahuan juga diadam. Makanya pakai topeng. Selamat, bahkan sekarang pun tak. Kita paling banyak Islam. Okay. Penduduk kan Islam 80% kan. Okay. Dan ada wayang beber, maaf, zamannya Paku Bono kedua. Wayang beber ceritanya kan dilukis, beber dibuka, putar ke kiri, alon-alon, sambil cerita, mandang putar lagi, alon-alon, habis putar lagi ke kanan, terus gantian terus ini wayang beber. Karena orang zaman dulu mah belum ada hiburan apa-apa, lihat kan ini aja udah seneng. Gambar kayak gini aja dari senang, apalagi orang cerita, wah senang banget. Mungkin ceritanya apapun sampai pada lebih semuanya. Mungkin zaman dulu hiburannya ya cuma ini ya mas ya. Kayak sekarang layar tancap, zaman dulu kan seneng. Sekarang tidak ada layar tancap, tidak ada televisi. Mengikuti zamannya kan, tidak lagi ngetren ini. Jadi ada masih kesinan masyarakat Jawa. Wayang purwa atau wayang kulit, ini bahkan sampai sekarang pun masih ada kesinan Jawa. Tapi sekarang mungkin dah beda zamannya searang-arang. Mergo siji wis larang. Kalau zaman dulu mungkin orang sunatan aja bisa pakai tanggap wayangan. Orang mantan ya wayang. Bisa saingan zaman dulu. Pada satu kampung aja sana dalange sapa sini gentian sapa. Sekarang mungkin dah wis. Kalau ndak orang punya uang banyak aja ya repasa kali. Dia ada kesenian wayang orang. Zamannya Pak Kubur 10. Sudah ada foto masih hitam putih. Itu wayang orang zamannya Pak Bono 10 dan ini ada pada SDI juga. Ini punya zamannya Pak Bono 10. Pada SDI itu pun wajahnya masih polos lugu-lugu. Betul benar saya genit-genit kemayu-kemayu, pakai bedak, make up, zaman dulu belum ada. Dan kakinya pun jebar-jebar. Ombo-ombo. Kenapa mas? Ya karena zaman dulu masih apa, sering nyeker. Boro sepatu, boro-boro, kandal, nyeker, benar-benar. Terasi alas zaman dulu. Ini ada teman di sana pengantin panggil, modal pengantin suluk. Orang mengatakan modal suluk basahan. Itu orang Yogyo, nak minta di Yogyo, si kakung Yogyo ngagem suntingan, lengene, telingannya nak suluk kan polos. Di dalam pengantin putri Yogyo, pasir lancip. Kening, hitam, tayas, namanya suluk kan bumbo. Ini ada prosesi pernikahan. Ini pertama pengantin putri. Pertama sungkem sama orang tua mohon doa restu. Kemudian yang kedua pengantin putri, mau bertemu dengan pengantin lelaki. Begitu juga pengantin lelaki mau bertemu dengan pengantin putri. Selanjutnya saling temong. Dalam barengan gaung sirih. Dan selanjutnya pengantin lelaki menjak telur pecah. Calon istri membersihkan kakinya. Hampir mirip dengan kita dan masyarakat biasa. Bahkan kita masyarakat biasa berlaku dari dalam sini, itu ya sini saja tangan semua ya sama. Ini musim berikutnya, ini masih ada patung-patung.
Karena zaman dulu aku masih zaman purba kala, jadi kan masih kental Hindu Buddha. Yang kita pun zaman dulu Hindu Buddha semua. Waktu masih Majapahit, ini peninggalan zaman dulu dimuseumkan. Jadi museum tempat peninggalan zaman dulu. Ada patung-patung kuera. Ini kuera terkenal ya Dewa Kaya atau Dewa Uang sebutannya. Karena duduknya kan di harta karun, numpuk bondo. Ini Shiva. Jadi ada Ganesha. Ganesha sebagai simbol pendidikan, dewa pengetahuan. Ganesha, anak sekolah simbolnya. Oke. Ganesha. Oke, O. Ada patung Dewi Tara. Itu Dewi Tara melambangkan Dewi kemakmuran atau kesuburan. Dewi Tara. Ini buat perlengkapan upacara-upacara zaman dulu. Piranti-pirantinya. Karena masih kental Hindu Buddha. Kanan kiri semua sama. Dan keraton pun memang sudah Islam, tapi tidak lepas dengan budayanya juga, budaya yeah. Jawa. Karena keraton sumber budaya Jawa. Karena di keraton ini museum terakhir, museum meja-meja kursi. Ada foto zamannya Pakubuwono 10. Ini foto asli? Foto asli masih hitam putih. Zamannya beliau Pakubuwono 10. Zaman dulu masa kecil, masa kemasan keraton Surakarta, itu zamannya beliau. Putri keraton dari Jogja, anaknya Hamengkubuwono ke-6, diangkat permaisuri sama Pakubuwono 10. Usia muda zaman dulu, 16 tahun. Masih imut-imut wajahnya. Dan lukisan itu lukisan 3 dimensi. Bisa dilihat dari samping, depan, samping pun kayak mandeng awake dhewe. Bisa dicoba, silahkan monggo. Video dulu dari depan. Geser. Terus. Perhatikan mukanya. Ikut dia, ikut ke arah kita. Kok bisa, Mas? Tapi yang nanya, yang lukis siapa, Pak? Maaf, saya tidak tahu. Karena lukisan zaman dulu orang sudah bisa melukis, disuruh raja melukis saja, mungkin sudah suatu kebanggaan. Ini Jamposi, model generan dari Bali. Dari Belanda, dari Cina, dari Jawa. Cuma jamannya Pak Kubuwono 10. Simbolnya itu 1 PPX. Pakubuwono ke-10. Ya. Jadi berisi lukisan-lukisannya raja. Lukisan raja zaman dulu mulai PB5, 6, 7 sampai PB12. Pakubuwono 12 itu dulu 2004 meninggal. Zaman dulu pun menjadi raja, beliau usia muda. 21 tahun menjadi raja yang ganteng cakep. Dulu mempunyai 6 selir, punya anak 35 anak. Ini semua ya, semua anak-anaknya beliau. Dari 6 selir tadi. Urutannya pertama 1, 2, 3 sampai terakhir 35 anak. Satu bapak, 6 ibu, selir semua. Dan raja sekarang yang ini. Pakubuwono 13 tadi. Yang sekarang, yang masih sekarang, aktif. Iya. Dulu sebelum jadi raja gelarnya AKGPH, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Kalau sudah dinobatkan jadi raja gelarnya SSISKS. Sahandap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan. Pakubuwono 13. Ini binanya keraton tadi, yang harganya 54 hektar tadi. Ini? Mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Ini 54 hektar. Untuk luas kita pengunjung banget. Tadi kan cuma masuk area lingkungan aja, maaf. Lingkungan aja, ruangan musimnya aja. Yang dibuka untuk wisata? Ini kan belum ada seberapanya. Gih. Jadi yang dibuka untuk wisata cuma itu aja, Mas? Iya. Harian musimnya aja. Zaman dulu bisa masuk ke sini. Di banyak pelataran pohon sawo kecilnya ini. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena masih dalam masa pandemi. Pengunjung diperbolehkan area ini aja. Kalau posisi kediaman raja yang sekarang? Dalam ageng ini. Keraton, tempat tinggal raja. Rumah raja disebut keraton. Ini pendoponya. Ini keraton di sini. Raja sama permaisuri. Anak-anak zaman dulu di belakang sana, selur-selur di belakang. Mungkin saya mengantar sampai ke sini. Terima kasih atas kunjungannya. Besok mungkin ya bisa ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.